akan disampaikan oleh Karopenmas hasil otopsi, ya, hasil otopsi terhadap anggota Polri yang menjadi korban. Dan tadi ada beberapa yang sudah dimakamkan. Saya persilakan Pak Iqbal untuk menyampaikan rekan-rekan yang gugur. Mayoritas luka akibat senjata tajam di leher. Saya ulangi, luka akibat senjata tajam di leher. Dan luka itu sangat dalam. Ada juga satu orang luka di kepala akibat tembakan. Juga ada luka di dada kanan. Mayoritas rekan-rekan kami yang gugur, luka pada sekujur tubuh, paha, lengan, jari akibat senjata tajam. Tim negosiasi sedang bekerja. Terus, ini adalah bukti bahwa Polri mengedepankan upaya-upaya persuasif dan menghargai nyawa manusia. Kerusakan yang lebih besar. Tetapi akan ada tahapan-tahapan sebagaimana sudah diatur oleh standar operasional prosedur di jajaran Kepolisian Negara Republik